Assalamualaikum sahabat kreatif. Hari Jumat kemarin kelas 4 melaksanakan outsourcing ampat. Asiknya membuat ketupat bersama Bunda Adib. Nah sahabat kreatif, sudah bisa membuat ketupat belum? Yuk kita bersama-sama membuat ketupat. Let's go. Sedikit rumit sih, tapi kita tidak pernah patah semangat untuk membuat ketupat, karena ini merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan tumbuhan dengan bijak, serta sebagai sarana untuk kita mengasah otak kanan dan kiri kita. Wow, keren, kita pasti bisa. Selain membuat ketupat, Burita juga mengajarkan kepada kami membuat lepet kesukaan. Setelah selesai menganyam, kemudian kita makan ketupat bersama serta mencuci piring bersama-sama untuk melatih life skill kita. Seru sekali bukan? Terima kasih Bunda Rita sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Terima kasih juga sudah membuat hadiah untuk kita semua. Hari ini sangat menyenangkan. Sampai jumpa di P5 selanjutnya. Tandur, mari belajar, Lur.